السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah Alhamdulillah di kesempatan kali ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita masih diberikan taufik dan kesehatan iman dan islam dan semoga apa yang menjadi bacaan kita nanti di kajian kita bulugul maram ini semoga menambah kualitas iman dan takwa kita di sisi Allah Kemudian salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi Nya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasalam. dan semoga salawat dan salam ini pula tercurahkan kepada istri-istri beliau, keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau ridwanullahi taala ajmain dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa di atas petunjuk nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ila yumiddin. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyakum jami'ah. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari bacaan kita di kitab Bulugul Maram. Dan insyaAllah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tetap masih di Kitabul Jami dan kita masuk ke bab yang baru yaitu bab tarhibi min masawiil akhlaq. Nah, oleh karenanya Saudara Khin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di kesempatan ini kita akan masuk ke bab yang baru dari Kitabul Jami yang sebelumnya kita membahas tentang Kitabul Jami tapi di babu zuhdi wal -Wara, dan kali ini di bab tarhibi min masa wiil akhlak yaitu sebuah bab terkait tentang ad tarhib min masa wiil akhlak yaitu peringatan terhadap akhlak akhlak yang buruk oleh karenanya di sini saudaraku kaum muslimin dan muslimat seperti biasa kita akan bacakan hadis tersebut di bab yang kita ingin baca قال مؤلف رحمه الله جل وعلا بليو بركته عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار حطبا أخرجه أبو داود أخرجه أبو داود كتاب الأدب باب babun fil hasadi rekam 4903 saudaraku yang kami muliakan hadis ini disebutkan oleh al hafiz al alamah ahmad ibni ali ibni hajar al asqalani rahimahullahu jalla wa ala al mutawafa yang beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun 852 Hijriah dan Beliau awali hadis tentang masalah hasad ini di awal bab terkait tentang babu terhibi min masawi'il akhlak. Karena bab ini berbicara tentang at-terhib, yaitu sebuah peringatan terhadap eh, akhlak-akhlak yang buruk atau akhlak-akhlak yang tercelah. Dan beliau awali pengarang buku ini yaitu Imam Al Hajar Ibni Hajar Al Asqalani rahimahullah yaitu berbicara tentang akhlak yang paling buruk yang beliau sebutkan adalah al hasad yaitu hasad atau iri ya iri hati atau bahasa kita adalah dengki dan ini menunjukkan begitu dahsyatnya sebuah dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yaitu hasad dan oleh karenanya beliau awali bab ini dengan sebuah dosa yang paling besar di sisi Allah dialah hasad dan dia merupakan perangai atau akhlak yang tercela dan terburuk dan mesti dan harus kita hindari karena beliau masukkan bab ini ke dalam bab tentang peringatan terhadap akhlak-akhlak yang buruk atau akhlak-akhlak yang tercelah nah tentunya beliau pengarang buku ini mengatakan wal akhlaku jamu hulukin. Ya akhlak itu jamak dari hulukoh as asuratul batin, yaitu sebuah perilaku yang muncul dari uh, al batin. Ayi maya bihil insan atau di mana seseorang itu berakhlak dengan perangai atau sifat tersebut. Li'anana naqul karena kita mengatakan Uh, al khalqun wa khuluqun al khalqu as-suratu az-zahiratu sedangkan al khulqu yaitu as-suratu az yaitu sesuatu yang nampak secara zahir wal khuluqu sedangkan al khuluq as-suratul batinah yaitu sesuatu yang tampak tetapi uh, al batinah aiman yatakhallaqu bihil insan ay sesuatu yang uh, manusia berperangai atau bersifat dengannya fal akhlaqu min dan perlu dan kita harus pahami bahwasanya akhlak itu ada yang buruk wa minha hasan dan ada yang baik atau bagus wa minha ma la yusaf bisu hasan bahkan ada yang tidak termasuk itu celah atau tidak termasuk dengan baik nah oleh karenanya di bab ini beliau mengingatkan sama kita di antara akhlak-akhlak -akhla yang mesti dan harus diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah dalam artian akhlak yang tercela dan akhlak yang buruk dan beliau mengawali dengan hadis yang mulia ini yaitu tentang hadis al hasad Nah oleh karenanya beliau menyebutkan dari Abu Rerah semoga Allah meridainya dia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda iyyakum wal hasada jauhi akan kalian yaitu hasad dengki atau iri hati fa innal hasada yakulul hasanat karena sesungguhnya hasad itu akan ee, menghabisi atau melebur ya kebaikan-kebaikan kama ta'kulun narul sebagaimana api itu melebur atau memadamkan atau memakan yaitu al-hatab kayu bakar hadis akhrajahu Imam Abu Daud wali Ibni Majah adapun di riwayat Ibni Majah min hadisi Anas nahwuhu juga hadis dari sahabat yang mulia Anas sama semisal lafaznya sebagaimana disebutkan tadi yang baru kita baca. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini mualif uh, menyebutkan dengan mengatakan qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal hasadah, jauhi akan kalian adalah al hasad yaitu iri hati atau dengki tu, jumlatu jumlatun tahdiriyatun. Beliau menyebutkan bahwa hasanya ungkapan ini adalah sebuah ungkapan yang sifatnya tahdiriyah, yaitu sebuah peringatan. Waspada kita akan akhlak yang buruk dan tercela di sisi Allah, bahkan di sisi manusia. Dialah hasad. Seperti ungkapan, Iyakum wal hasad, hasadah maksudnya, Wahadirikum al hasad. Aku ingatkan ke akan kalian aku waspadai akan kalian yaitu sebuah akhlak yang buruk yang disebut dengan al-hasad. Nah, al-hasadu dan hasad ya sebagaimana para ulama menyebutkan bahkan mu'alif menyebutkan di sini al-hasad itu adalah an yatamannal insanu an yuzilallahu an ni'mah an ghairihi. Yaitu hasad itu sebagaimana beliau mengatakan an yatamannal insanu ya seseorang menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan nikmat atas diri orang lain. Ya, sawa untamanna an nikma baik yang dia inginkan seseorang tersebut nikmat yang Allah berikan kepada seseorang ya hilang darinya atau nikmat tersebut hilang e, dari orang lain meskipun tidak e, pindah kepada dirinya dan tentu ini hal yang mesti dan harus e, diperhatikan oleh setiap kita. Makanya muallif mengatakan faaksamul jasad thalatha. Afwan hasadi Adapun bentuk di antara hasad disebutkan ada tiga, An yatamanna an tazula Dia berharap agar nikmat yang Allah telah karuniakan pada diri seseorang itu hilang dari saudaranya dan berpulang kepada berpindah kepadanya. Yang kedua an yatamanna zawalu an zaidin litakuna lil umar atau dia berharap agar nikmat yang Allah anugerahkan kepada si Zaid itu berpulang kepada si Umar kepada orang lain. Au an yatamanna nikmatillah ala zaidin mutlaqan atau dia ingin berharap menginginkan bahwasanya nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada Zaid itu hilang secara mutlak keseluruhan dan ini diantara bentuk makna hasad dan adapun sebagian para ulama mengatakan hasad itu sebagai apa namanya disebutkan oleh sebagian para ulama terkait tentang definisi hasad itu adalah tamanni zawalu nikmatil mahsud yaitu dia berharap agar nikmat yang Allah anugerahkan kepada seseorang itu hilang bahkan Imam ya, Ibn Ibnu Qayyim rahimahullahu jalla wa ala, dia mengatakan al bughd wal lima yarahu min husni malil eh, min husni halil mahsul ya, al bukdu wal benci tidak suka tidak senang saat eh, dia melihat ya kondisi yang baik atau bagus terhadap diri seseorang yang dia ingin hasadkan yang dia ingin hasadi ini sesuatu yang mesti dan harus kita perhatikan dan ini bentuk eh, definisi terkait masalah hasad artinya seseorang itu ingin menghilangkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain meskipun juga tidak memiliki apa namanya e, agar mau dia berpindah kepada dirinya atau dia berpindah kepada orang yang yang lain dan ini sesuatu yang diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait tentang masalah hasad ini. Baik saudaraku, kita akan lanjutkan bacaan kita di segmen berikutnya wallahu taala alam bisawab Saudaraku yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah jamiah. Dan tentu ya, akhlak yang buruk di sisi Allah Jalla wa yang Nabi ingatkan dalam hadis ini terkait adalah hasad. Tentu kita ingat akan sebuah peristiwa dan tragedi ya. Bahkan para ulama menyebutkan awal usiyallahu bihi fisama alhasad. Kita tahu bahwasanya dosa yang dilakukan pertama kali ya kemaksiatan yang dilakukan di langit oleh anak apa yang di langit itu adalah dosa hasad di mana hasadnya iblis dengan Nabi Adam alaihi salatu ketika Allah mengatakan wa idz qulnalil malaikatisjudu Adam fasajadu ila iblis maka saat kami berfirman perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam maka bersujud semuanya kecuali iblis bahkan di ayat yang lain iblis mengatakan anak khairum min خَلَقْتَنِي <kaka> وَخَلَقْتَهُ <nar> <Indian> Aku lebih baik dari Adam karena engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan e, Adam dari tanah. Dan ini menunjukkan salah satu bentuk di bagaimana hasadnya iblis terhadap Adam dan itu dosa yang dilakukan di atas langit. Bahkan juga para ulama mengatakan awwaluz zunnin usiallahu bihi fil ar. Al hasad juga dosa yang dilakukan ya, pertama kali di bumi bumi itu adalah hasad. Bagaimana kita tahu juga sejarah membuktikan ya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah Allah mengatakan watslu alaihim naba'a bani Adam bil Dibacakan kepada mereka dua kisah peristiwa dua anak Adam dengan benar. Dan disebutkan idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam min al Jadi saat kedua anak Adam ini ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan berkurban, maka Allah menerima kurban di antara salah satu di antara mereka dan Allah tidak akan tidak menerima kurban salah satu di antara mereka. Qala nak dan salah satu di antara mereka mengatakan aku akan membunuhmu. Dan ini ayat menceritakan tentang peristiwa anak Adam yaitu antara Habil dan Qabil. Bagaimana Qabil itu hasad dengan Habil yang dia mengatakan la'aftulanna saya akan membunuhmu. Dan ini bentuk di antara hasad yang terjadi di atas muka bumi Allah Jalla wa ala. Artinya hasad ini merupakan salah satu di antara akhlak yang buruk. Ya, akhlak yang buruk dan di awal hadis kita ini bagaimana Nabi menyebutkan salah satu di antara bahaya dari akhlak yang buruk itu yaitu hasad. Dan Nabi sebutkan dengan mengatakan ya fa innal hasada karena dengki itu atau hasad itu akan melenyapkan atau menghilangkan kebaikan. Sebagaimana ta'kulu ta naru al hatab. Sebagaimana api itu akan memadamkan dan melenyapkan yaitu kayu bakar. Nah oleh karenanya saudaraku yang kami muliakan beliau menyebutkan di sini pengarang buku ini mengatakan kul al hasan ya bahwasanya wa ma'ruf inda jumhuril ulama dan artinya ya beliau tadi menyebutkan terkait tentang divisi di hasad dan bahkan juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dia mengatakan al hasadu karahatu nikmatillahi 'alal ghairi yaitu kita tidak suka, tidak benci, ya, tidak suka dan benci terhadap ya nikmat yang Allah karuniakan, Allah telah karuniakan kepada kepada orang lain. A imallahu 'ala ghairihi. Seseorang itu tidak suka dan benci saat Allah memberikan anugerah dan karunia kepada orang lain. Wa 'am dan tentu definisi adal ini adalah sangat umum. Maka oleh karenanya di sini ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan agar kita menjauhi yang namanya al hasan Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, beliau menyebutkan wala tatamannau ma faddala bihi ba'dukum ala ba'd. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian itu menginginkan dan berharap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan nikmat Ya dilebihkan nikmat kepada sebagianmu atas sebagian yang lain. Lirijali nasi bumi maktasabu. Bagi laki-laki itu bagian sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Walirisa nasi bumi maktasaban. Dan begitulah bagi perempuan bagian sesuai dengan apa yang mereka usahakan min fadlihi dan mintalah kepada Allah mohonlah kepada Allah subhanahu wa taala dari sebagian keutamaan dan karunia yang ada di sisi Allah subhanahu wa taala wa qauluhu taala dan Allah mengatakan lagi am yahsuduna nasa ala ma atahumullahu min fadli apakah kalian ya berhasad kepada manusia yang telah Allah subhanahu wa taala anugerahkan dari dari sebagian Allah berikan kelebihan dan keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Nah, oleh karenanya di sini mualif mengatakan, "Ya akhil karim, wahai saudaraku yang mulia, la tatamanna anna ni'matallah 'ala fulan ta'ti ilaik. Jangan kita berharap menginginkan bahwasanya anugerah dan nikmat yang telah Allah berikan kepada si fulan atau si alan itu berpindah kepada kita semua. Sehingga kita menginginkan agar nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada si fulan itu hilang dan berpindah kepada kita. Yes, Allah min akan tapi mintalah dan mohon kita sama Allah agar Allah memberikan karunia kepada kita semua. Wadah nikmat Allah ala fulan fulan. Tinggalkan. Tak usah kita sibuk dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada si fulan. Kepada si fulan. Falladhi a'tahu ala an yuktyaka. Bukankah ya, zat yang telah memberikan karunia kepada si fulan ta'ala itu juga mampu untuk memberikan karunianya kepada anda. Dan oleh karenanya di sini, Nabi shallallahu alaihi wasallam. Nah ayat ini tentu mengingatkan kepada kita semua untuk menjauhi dari yang namanya sifat atau akhlak yang tidak e, tidak baik atau tercela dialah al, al hasad dan oleh karenanya disebutkan oleh Nabi karena hasad itu dia akan memakan atau menghilangkan kebaikan kebaikan sebagaimana api itu akan membakar yaitu al hatab. Nah oleh karenanya saudaraku -saudara yang rahmati oleh al Allah subhanahu wa taala tentu bagi kita ya saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hal yang sering kita diingatkan oleh para ulama kita bahkan Imam Ibnu Rajab ya uh, al hambali di dalam kitab beliau Jamiul Ulum wal Hikam dia menyebutkan bagaimana uh, yang kasih munas ba'da hadha, uh, yang qasimun nas ila uh, binisbati Hasan beliau menyebutkan bagaimana bagi bagian dan pembagian manusia, keadaan-keadaan manusia terhadap hasad ini. Faminhum, beliau menyebutkan salah satunya, Man yas'a fi zawali ni'matil mahsud. Sebagian mereka, manusia, ada yang berusaha untuk menghilangkan nikmat yang ada pada diri orang yang dia hasadi. Dia berusaha semaksimal mungkin. Bil bagi alaihi bil qawli wal fi'lih. Di mana dia berusaha Ingin menghilangkan nikmat itu pada diri yang dia hasati, orang yang dia hasati, imah dia bilbaki, melakukan sebuah kewaliman. Entahkah dengan perkataan semestih, e, semisal dengan perkataan, entah dia menggibahnya memfitnahnya, atau merendahkan kehormatannya, dan ini banyak. Saat saudara kita diberi keutamaan, atau katakanlah anugerah kepada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan nikmat yang ada pada diri saudara kita. Dan kita terus berusaha dengan berbuat kezaliman. Dan beliau mengatakan, imah zolim itu dengan kita lakukan dengan kaul, semisal kita berdusta atas dirinya, kemudian kita menggibahnya atau kita mencemoohnya atau yang semisal yang itu keluar dari lisan." Wal fi'li atau kezaliman itu dengan perbuatan semisal kita ambil hartanya atau kita bunuh saudara kita dan semisalnya dan itu banyak terjadi di e, apa namanya e, di setiap kehidupan kita dan bahkan kita membaca dan bahkan kita menelaah akan hal itu dan bahkan kita mendengar dan ini adalah hasad yang sangat-sangat tercela dan dia dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala artinya tipe yang pertama manusia ini berusaha semaksimal mungkin agar nikmat yang ada pada diri seseorang yang dia hasati itu hilang dan dia berusaha untuk menghilangkannya dengan cara menzaliminya ima dengan perkataannya atau dengan perbuatannya semisal dia. dia, mencuri dia bunuh saudaranya agar hilang nikmat tersebut dan ini sesuatu yang dilarang dan ini akhlak yang sangat sangat tercela di sisi Allah jalla beliau menyebutkan Imam Ibnu Rajab dalam kitab ini wa kharajal imamu Ahmad wa Tirmizi min hadis Zubair ibni Awam Ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bahkan Imam Tirmidzi dari hadisnya Zubair ibni Awam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dabba dabba daul umam min bahwa telah mengalir ya telah beredar sebuah penyakit dari umat-umat sebelum kalian apa itu Nabi sebutkan al wal yaitu al hasad dengki wal bagdha yaitu uh, pemarah ya yeah. ya yeah. wal baghda, yaitu benci ya yeah. dan wal bagdha al haliqah ya yeah. mengatakan wal bagdha hi al haliqah haliqatul din la halaqatus syar wal itu disebutkan oleh beliau di sini al haliqah yaitu yang mencukur rambut tetapi bukan yang dimaksud oleh nabi itu yang mencukur rambut tuntas habis tetapi al haliqatul din yaitu akan mencukur agama Allah Subhanahu wa taala karena hasad itu hakikatnya dia akan menghabisi kebaikan-kebaikan seseorang sebagaimana hadis ini menyebutkan dan ini bagaimana Nabi menyebutkan dahasadnya hasad tersebut bahkan riwayat Abu Dawud min hadis Abi Hurairah Nabi mengatakan sebagaimana yang kita, kita bacakan hadis ini bahwa ia hasad fa hasad ayakulul hasana dia akan memakan dan menghilangkan yang namanya kebaikan dan ini tipe yang pertama wa pun nas. Adapun tipe manusia yang lain dalam perkara hasad ini bila menyebutkan idza hasada Jika dia berbuat jika dia melakukan dengki atau dia dengki kepada yang lain atau iri atau hasad kepada yang lain. Lam ya'mal ya hasadihi. Tetapi dia tidak mengaplikasikan konsekuensi dari hasadnya. Sebagaimana yang tipe awal tadi. Walam yabghi alal mahsud di qawlin wala fi'lin. Sehingga dia pun tidak melakukan perbuatan-perbuatan zalim. Semisal kezaliman itu yang dia lakukan dengan apa, perkataan. Semisal dia menggibahnya, berdusta atas nama sikulan. Atau mencemoohnya. Atau bahkan fi'lin dia melakukan perbuatan-perbuatan zalim dengan tindakan perbuatan. Semisal tadi dia ambil barangnya, dia curi. Atau dia bunuh saudaranya. Waliyatubillah. Artinya orang ini dia tidak meskipun dia hasad kepada yang lain, tetapi dia tidak mengaplikasikan, tidak mengaplikasikan konsekuensi dari hasadnya, baik dari dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. wa Ruya Anil Hasan la di bidzalik dan Imam Al Hasan Al Basri beliau menyebutkan bahwasanya perkara ini atau tipe ini tidaklah berdosa bagi yang melakukannya. Tayyib. dan ini tipe yang kedua. Kemudian wakis pun akhar. Adapun tipe yang ketiga beliau menyebutkan adalah idha hasada. Jika seseorang itu hasad, lam yatamanna zawala ni'matil mahsud. Bahwa orang tersebut juga tidak berharap dan tidak menginginkan agar nikmat yang ada pada diri orang yang dia hasati itu hilang. Bal ah fi Tetapi justru dia hanya berusaha ingin dirinya itu sama dengan saudara yang dia dapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dan dia berharap seperti saudaranya. Tetapi dia tidak berusaha untuk menghilangkan nikmat tersebut pada saudara-saudaranya tersebut. Fa in kanat fa in kanatil khaira fi Kalau seandainya yang dia inginkan Sep, semis, apa, seperti saudaranya dalam perkara dunia, maka tidak ada kebaikan. Wa in fa huwa hasan tetapi justru kalau seandainya yang dia ingin sebagaimana dia inginkan saudaranya tapi dalam perkara du apa perkara ukhrawi ya agama maka itu adalah hal yang paling baik faqad tamanna asyhadah bagaimana salah satu di antara riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang tipe yang ketiga ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi Sahihain, Nabi mengatakan lah hasad ilah fitnatain. Tidak dikatakan hasad pada dua hal ini. Rajulun atahu mahalan. Seseorang yang Allah karuniakan dan Allah anugerahkan baginya harta. Fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Kemudian dia gunakan harta itu diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala sepanjang malam dan sepanjang hari. Yang kedua, wa quran Dan kemudian seseorang yang Allah anugerahkan ilmu dalam artian di sini Al-Qur'an. Fahwa dan dia mengaplikasikan dari ilmu tersebut. Ana ana dan sepanjang malam dan sepanjang jam dia aplikasikan. Dan orang yang semacam ini tidaklah dikatakan hasad jika dia tidak memiliki keinginan untuk menghilangkan nikmat yang ada pada diri orang tersebut, tetapi yang ingin dia inginkan agar supaya dirinya sama dengan orang tersebut. Kalau itu perkara dunia, maka tidaklah ada kebaikan di dalamnya, tetapi kalau itu perkara agama atau ukhrawi, maka itu sesuatu yang baik sebagaimana Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang mulia ini. Kemudian dan ini disebutkan oleh para ulama bahkan beliau mengatakan wadahu al -ghibtah. dan ini yang disebut dengan al ghibtah. Taib. Saudaraku yang kami muliakan. Kita akan lanjutkan bacaan kita di segmen berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saudaraku yang kami muliakan, rahimani wa rahimahkumullahu jami'ah. Nah, setelah tadi kita mendengarkan tipe manusia yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Dan ada pun tipe yang terakhir, yang keempat, yang beliau sebutkan Imam Ibnu Rajab dalam kitab beliau Jamil Ulum wal -Hikam. Beliau menyebutkan wakismun akhar, idha wajada min nafsihil hasad. Jika seseorang dia dapatkan pada dirinya hasad. Sa'a fi izalati, tapi dia berusaha semaksimal mungkin untuk dia hilangkan hasad tersebut. Wa fil ihsani ilal mahsud jusru, dia berbuat baik kepada orang yang dia hasati. Wa du'a lahu, bahkan dia berdoa kepada Allah untuk kebaikan bagi orang yang dia hasati. Wa nasri fadda'lan dia sebarkan keutamaan-keutamaan saudara yang dia hasati tersebut. Wa fi izalati ma wajada lahu fi nafsihi minal hasad. Bahkan dia berusaha menghilangkan perkara-perkara yang muncul itu hasad dia hilangkan pada dirinya. Hatta sehingga dia berusaha untuk memunculkan di hatinya adalah rasa cinta terhadap saudaranya. Maka ini kondisi yang paling baik dan lebih utama pada diri seorang mukmin. Karena begitulah Nabi SAW Alaihi Wasallam sebutkan dalam sebuah hadis Nabi Nabi mengatakan la yu bin ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Maka tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai kalian itu menginginkan kebaikan buat saudaranya sebagaimana kalian menginginkan kebaikan itu ada pada diri kita. Nah, oleh karenanya saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini e, bentuk di antara keadaan dan tipe manusia dalam masalah hasad. Nah, artinya saudaraku, hadis yang tadi kita dengar bentuk diantara peringatan kepada kita semua akan akhlak-akhlak yang buruk dialah hasad dan oleh karenanya Imam Ahmad ibn Ali ibn Hajar al Asqalani rahimahullah di awal kitab babu ya babu babu terlib ya min masawi il akhlak ya bab terkait tentang peringatan dari akhlak-akhlak yang tercela dan buruk. Dialah yang pertama kali dia beliau sebutkan yang paling bahaya adalah hasad. Dan di hadis ini menyebutkan Nabi jelaskan jelas di antara bahaya hasad itu adalah dia akan memadamkan dan menghilangkan kebaikan-kebaikan seseorang. Nah, oleh karenanya mu'alif di sini sebutkan wa dzalika lil mafasid al azimah allati fil hasad. Hal yang mesti dan harus kita perhatikan di sana ada bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari hasad tersebut. Faminha dan diantaranya beliau mengatakan i'tiradul hasidi ala hikmatillahi azza wajalla Bahwa hasad itu dia sebuah sifat atau penyakit yang apabila ada pada diri seseorang itu akan menanamkan sifat bentuk i'tirad yaitu protesnya ya seseorang yang hasid tadi terhadap hikmatillah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena jika karihta ma an'ama Allah bihi ala ghairika fa hada Karena kalau seandainya kita tidak suka dan bahkan kita benci terhadap nikmat yang Allah anugerahkan kepada orang lain. Kemudian kita tidak suka, ini bentuk diantara kita protes akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena kata akan akan kita mengatakan hadar rajul matalan la hadhihi Seakan-akan kita mengatakan orang itu atau saudara tersebut tidak pantas dan tidak berhak untuk mendapatkan nikmat. Tapi terhad kadar dan ini justru sikap yang menunjukkan kita itu protes terhadap takdir yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kepada saudara kita. Maka ini diantara penyakit yang disebut dengan e, penyakit hasad yaitu kita ya, tidak suka, tidak rida atau kita protes terhadap takdir yang Allah berikan karena seakan-akan saat Allah memberikan anggur nugrah utamaan kepada saudara kita, seakan-akan kita mengatakan itu tidak pantas, seakan-akan kita protes kepada Allah dan ini bentuk kemaksiatan saudaraku. Makanya mu'alif mengatakan bahaya yang kedua, al hasadu yunafi tamamil iman, karena hasad itu bertolak belakang dengan iman yang sempurna bila menyebutkan. Ini bahaya yang kedua, bahwa hasad itu bertolak belakang, yunafi tamamil iman, ya bertolak belakang dengan uh, iman yang sempurna wadalah kalimat sebab min an nafihii i'trar ala qadirillah azza wa karena tadi kita jelaskan bahwasanya saat seseorang protes terhadap takdir Allah azza ya, wa dan sebagaimana Allah larang itu hasad fayakunufi ilhum asya bukan kasak dia protes ya terhadap takdir Allah subhanahu wa taala dan itu bentuk diantara hal yang dilarang dalam syariat Allah dan tentu itu kemaksiatan. Wal maksiatu tak tadi naksul iman. Bukankah kemaksiatan itu konsekuensinya bentuk ciri di antara keimanan seseorang itu lemah, keimanan seseorang itu berkurang. Makanya Nabi SAW menyebut ke dalam sebuah hadisnya la yu'min, tidak sempurna iman ahadukum seseorang di antara kalian hatta yuhibbali akhihi ma nafsi sampai seseorang tersebut menginginkan, menghendaki kebaikan ada pada dirinya sebagaimana dia menginginkan kebaikan pada dirinya. Sebagai contoh, bukankah kita senang saat kita itu mendapatkan kebahagiaan? Senang. Begitu pula saudara ke kita juga senang kalau dia mendapatkan kebahagiaan, semisal nikmat dan sebagainya. Bukankah kita juga tidak suka kalau seandainya kita itu dicelah, difitnah, dicok, dijemoh? Di kita itu nggak suka juga saudara kita tidak suka itu dicemooh dia, difitnah, dicurangi, diambil hartanya. Maka oleh karenanya ini prinsip diantara akhlak yang paling mulia. Artinya seseorang itu hendaklah dia mencintai, menginginkan, ya menginginkan kebaikan itu ada pada diri saudaranya. Sebagaimana dia menginginkan kebaikan itu ada pada dirinya. Begitulah, bukan kehasat. Kalau ada orang hasad sama kita, kita suka tidak? Tidak begitu pula saudara kita tidak suka. Kalau seandainya kita tidak hasad, senang nggak kita? Senang buka juga orang saudara kita juga senang. Artinya jika kita ingin sempurna iman kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sebutkan tips yang paling indah adalah tanamkan di hati kita bahwa kita ingin dan menginginkan agar kebaikan itu ada pada diri saudara dan saudari kita sebagaimana kita menginginkan sangat kebaikan itu juga ada pada diri kita. Nah ini diantara bahaya hasad tersebut. Bahkan kemudian beliau menyebutkan diantara bahaya berikutnya adalah Al-hasadu la yakhlu ghaliban minal bagi al mahsud Karena hasad itu hakikatnya ya yang ditimbulkan secara umum itu bagi orang yang didengkihi itu dia akan ya menimbulkan rasa kezaliman akan berbuat kezalim terhadap orang yang dia zalimi itu karena orang hasad itu sangat berpotensi untuk berbuat zalim maka ini bahaya fatajid al hasid ya bagi al kita lihat bagaimana orang yang berapa hasad kepada saudaranya maka dia akan berpeluang kepada apa berbuat zalim dan kezaliman itu bisa dia dilakukan dengan perkataan semisal misal dia mendustakan, mencemooh, dia fitnah dan sebagainya. Atau dengan perbuatan semisal dia curi barangnya atau semisal dia bunuh saudaranya waliyabillah min ajli an tazul supaya nikmat itu hilang sama saudaranya. Dan kemudian beliau menyebutkan annal hasidah daiman yakunu Ingat orang yang hasad itu setiap waktunya pasti akan gelisah. Hati ini akan sempit karena memiliki sebuah sifat yang tidak diridhai oleh Allah dialah hasad hatta annahu bahkan seakan-akan dirinya setiap waktunya itu tidak tidak baik saat makan masih gelisah saat mau tidur juga gelisah wa kullama 'alal saat selama Allah karuniakan Allah tambahkan nikmat kepada orang yang dihasati tadi izda dan naka dan Muhammad semakin gelisah dan semakin gelisah ini diantara yang bahaya bagi orang yang hasad maka oleh karena itu ya, terakhir rahmati oleh Allah subhanahu wa taala hadis ini mengingatkan sama kita hati-hati terhadap sebuah sifat yang sangat tercelah di sisi Allah dan di agama kita Islam bahwa Islam tidak membenarkan yang namanya hasad berusaha kita meminta ampun kepada Allah dan kemudian berlindung kepada Allah dan sekaligus kita meminta taufiknya agar Allah memudahkan kita menjadi hati-hati yang bersih selamat dan bacalah kutamaan-kutamaan orang-orang yang hatinya bersih sehingga kita terhindar dari yang namanya hasad wallahu taala alam semoga apa yang menjadi bacaan kita dan pendengaran kita bermanfaat dan tentu ini semoga menambah keimanan dan ketakwaan kita di sisi Allah jika ada hal yang salah atau khilaf dari ana saya minta maaf kepada Allah kami minta ampun subhanakallahumma wa أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.